terima kasih. Masih ada Ridho Roma di sini, ada si cantik Fazura juga. Mereka lagi berdua ini ngerjain single Bulan Terbelah di Langit Amerika. Filmnya rilis nanti tanggal 17 Desember di seluruh Indonesia. Ada Fazura juga di film itu. Ada. Ya, berarti akan tayang di Malaysia filmnya? I think they're trying to promote it in Malaysia as well. Oke. Okay. Kamu nggak ada di filmnya tapi ya? No. Tapi ada suaranya di film itu. Oke. Okay. Nanti mereka akan perform singlenya di sini bagi kita semua. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau menantang. Saya itu terkenal sebagai ratu karaoke. Berapa kali menang? Iya. Jadi aku nyanyi sendiri, menangin sendiri. Tapi nggak masalah. Saya mau tantang. Lagunya lagu bahasa Inggris ya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk kamu. Ini ke dalam bahasa Melayu, Melayu ya untuk kamu. Karena di sini ada ahli bahasa Inggris juga bisa bahasa Indonesia, ada Karen di sini. Jadi nanti kalau sampai salah-salah dikoreksi loh. Oke. Okay? Siapa dulu yang mau bareng-bareng? Oh, bareng-bareng. Enggak deh, sendiri-sendiri aja ya. Iya, betul. Bareng-bareng loh. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Kamu bisa bahasa Melayu? Bisa. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Jadi kalau bahasa Melayunya saya. Ya, kamu Indonesia ya. Iya. Yeah. Iya. Kamu bahasa apa? Aku bahasa Cekoslowakia. Aku bahasa Sunda. Oke, satu lagu ya. Fazura dulu ya dengan Someone Like You ya. Boleh diputarkan karaoke-nya. Abis gitu nanti kita minta Dito ya. Dito sudah belajar bahasa. Oke. Oke. Jadi kenyataan dan dia memberikan kau segalanya yang aku tak dapat berikan. Kawan lama, how's the song? Kenapa kau malu? Bukan seperti kamu untuk. Aku benci datang seperti ini tanpa. Tapi aku tak bisa lari. Oh, it's so fun. Untuk aku ianya belum habis. Tidak mengapa aku akan cari seperti kamu. Aku harap kau dan dia akan mendapat yang terbaik. Jangan lupa aku, aku merindu. Ingatlah aku. Akan bertahan dan akan sakit. Kadang-kadang ia bertahan dan akan sakit. Keren. Thank you. Kalau penyanyi tuh jago-jago aja ya. Coba tadi aku udah berantakan. Adele bisa langsung Skype ke sini. Mbak Sarah. Topik Mbak Sarah. Oke. Okay. Siap, Pak Bruno? I don't think so. Huh? Pak Bruno? Pak Bruno Mars siap ya dengan Marry You ya. Boleh diputarkan? Dito siap-siap, Dito. Ada satu lagu untuk kamu sudah aku siapkan di sini. Allah. Ya. Good luck. It's a tough one. Oh my God. Di malam yang indah. Kita mencari sesuatu yang bodoh untuk lakukan. Oh sayang, aku pikir aku menikahkan kamu. Apakah ini ataukah lagu yang sangat peduli? Aku ingin menikahi kamu. Well, oh my God. Ayolah sayang, siapa peduli kita Oh my God. Go Ridho, you can.
Jangan, jangan, bilang, jangan. Tidak. Bilang iya. Dan kita akan pergi. Kamu siap? Seperti aku siap. Oke, stop. Oke, dulu. Pantas. Keren, ah. Oh. Tapi I cannot marry you. I already married. Yeah. I'm sorry, ya. Yeah. Already twice. Yeah. I cannot do third time. Sunah Nabila tiga kali. Jangan dong. Dito. You ready, Dito? Let's go, Dito. Don't embarrass me. Sini. Kita mau pakai ini juga. Ada berapa lagu sih? Boleh. Ada satu lagi aja. Aku kasih. Dua lagi nggak ada. Mau lagi? Enggak buat kamu. Oh, aku enggak. Aku lagi serang. Kemarin aku nge-MC terus mic-nya ketelen. Oh. Do you know a song called What Makes You Beautiful? Membuat Kamu Cantik. Ah, yeah. You know that song? Yes, of course. A little bit. Okay, no problem. So, you can translate, yeah, to Indonesian. I think translate yes, of course. Okay. Okay. You ready, Dito? Insya Allah. Okay, when you ready, ya? Yeah? Lama nih udah nulis ini. Okay, just say yes when you ready. Okay. Ready, go. Go, okay. Ya. Yeah. Ini Dito sudah disiapkan ya tadi ya. Okay. One Direction. One Direction. Okay. Satu tujuan. Ya. Yeah. Yo semuanya, everybody come on, shake it up. Oh, sok banget. Alright, Dito. Kamu takut buat apa? Kamu putar pala lalu jalan ke situ. Enggak perlu, karena kamu itu udah cukup cantik. Everyone else, semua orang itu tahu kamu paling bercahaya. Tapi kamu putar pala di helm. Aku gak tau beautiful. Hati-hati nih, jatuh nanti. Tapi kenapa aku mau kamu banget. Sekarang aku lagi liatin. Kamu gak percaya, gak tahu. Kenapa kamu kece? Kenapa kamu kece? Kamu putar rambut di dalam helm. Overweight helmet teh. Sakit jiwa. Enggak, kamu enggak sakit. Yeah. Kata-katanya tadi apa? Overwhelm ya. Enggak ada putar rambut di balik helm. Ngeri dong, dia dedemit kali putar rambut balik helm. Oh, tadi pakai helm. Flip, kan flip. Flip, overwhelm. Coba kita tanya ke orang asing okay, di sini. Okay. Overwhelm itu artinya apa, overwhelm? Coba, dikasih. Ya, yeah, overwhelm. Satu kata aja. Iya. Oh, it's expensive. Kebanjiran perasaan. Oh, perasaannya terlalu meledak-ledak gitu ya? Ya, nggak bisa apa-apa karena terlalu... Aduh, nggak tahu. Tuh, orang... Oh iya, berarti bener lah dibalik helm kali ya. Oke. Kita kasih tepuk tangan buat Dito. Mohon maaf atas kekacauan di sini. Kami memang rada-rada nggak beres. Tapi karena ada mereka sekarang, alangkah baiknya kalau mereka saja yang perform ya untuk kita semua ya. Pakai ini ada buat Fazura untuk dibawa pulang ke Malaysia. Ini buat kamu juga dan dua buat aku. Aku mau belanja kan habis ini. Kita melipir ya. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. Thank you. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi. Besok ya berarti? Ini besok dong. Dah. Fazura dan Rido Roma. Hmm.
hitam. Engkau cantik bulan malam, indahmu melengkapi semesta sejuta bintang. Kau seperti cahaya, lebih terang dari bintang. Sinarmu menyinari di langit Amerika. Kau seperti hujan di musim kemarau. Kamu dah.